guys, balik lagi sama gue Irsa Fauzan. Nah, kali ini kita kedatangan atlet lagi nih guys. Mungkin kalian udah tahu semua lah ya, udah gak asing lagi telinga kita semua. Ini ada Lalu Muhammad Zohri. Siap. Bang Lalu nih, boleh dong bang perkenalin ke kamera bang. Nama saya Lalu Muhammad Zohri, atlet sprinter Indonesia. Oh, biasa dipanggil Lalu ya depannya ya? Iya, biasanya. Oh, kalau kita kenalnya Muhammad Zohri aja sih kalau di TV ya. Siap. Oke bang, sekarang usianya berapa bang? Kalau usia masuk 19 tahun. Oh masih 19? Kalau besok kalau Juli baru 20. Masuk 20. Oh masih muda banget, berarti saya nggak manggil bang dong ya. Saya 24. Saya yang sebenarnya manggil bang. Yaudah tapi nggak apa-apa lah ya kan. Berarti sekarang tinggal di mana nih? Saya tinggal di Hotel Atlet Century. Oh, di Century sini ya? Mm-hmm. Oh, kadang masih kuliah juga ya? Kalau kuliah sih di Lombok, Bang. Oh, di Lombok? Di Undikma. Oh, jauh juga ya? Jauh. Tapi kenapa bisa mutusin untuk kuliah tuh? Kenapa nggak fokus untuk jadi atlet aja tuh? Memang kuliah di sana juga nggak terlalu serius juga sih. Oh, gitu. Karena belajarnya juga bisa lewat online sekarang. Oh. Ada kayak aplikasinya dibuat sama dosen gitu. Oh, udah teknologi canggih lah sekarang di sana ya. Oh, keren. Berarti sekarang kuliah di Lombok dan masih berstatus jadi mahasiswa di sana ya? Masih. Wow, keren sekali guys. Udah atlet pula terus kuliah juga. Wah, itu keren sekali, Mas. Oke, terus jurusannya kalau boleh tahu apa, Mas Zohri? Kalau saya jurusannya olahraga juga. Olahraga juga. Oh, berarti enggak jauh-jauh dong ya? Enggak. Olahraganya apa tuh? Kayak epok. Apa? Epok. Epok. Oh, itu apa tuh? Baru dengar tuh. Kayak ini, saya kan memang cita-citanya guru olahraga. Oh, sebenarnya. Cita-citanya mau jadi guru olahraga, guys. Akhirnya sampai jadi atlet. Iya. Lebih-lebih hebat lagi dong. Iya, ya, harus. Sih? Oke, ini mungkin nggak asing lagi. Mungkin di telinga kalian mungkin udah ngedenger ke Muhammad Zohri itu di TV kayak viral banget nih. Itu dulu, ya 2018. Oh iya, pada saat itu zaman masih di Finlandia ya? Masih di Finland. Di Finlandia itu kita udah gak asing banget untuk di telinga. Tapi sekarang mungkin semenjak SEA Games kemarin enggak. Yang kemarin tuh, yang lari maraton gede tuh. Asian Games ya? Oh, Asian Games, yang estafet. Itu juga masih ini kok. Tapi sekarang ada perbedaan ya, masih dulu kalau kita kenal Muhammad Zohri ini gondrong nih. Iya, Sekarang agak lumayan cepak-cepak gini nih kayak Abri. Karena ini disuruh ibu juga. Oh gitu. Potong rambut. Oh, supaya rapi lah ya. Iya. Oke.